kuat berapa porsi biasanya? Ini bisa muat 25 porsi. 25 ya? Mantap. Terus. Ini kasih kerjaan pada itu. Oh iya. Yang bikin sedep ini, alas daun pisang. Oke teman-teman, ini dia pesananku, nasi goreng Jawa Cak To. Alamatnya ada di depan KUA Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Brambangnya berarti fresh ya Pak ya, langsung digeprek. Rasanya biar lebih mantap. Oh ngeten. Brambang sama bawang ya. Nasi goreng apa nih Pak warungnya namanya? Nasi goreng Jawa Cak To. Oh nasi goreng Jawa Cak To. Dengan Cak To kia Mbak Niki? Siap. Dengan ownernya ya, alhamdulillah. Ini untuk berapa porsi nih, Cak? Ini untuk 4 porsi. 4 porsi ya. Heeh. Iya. Jadi selalu fresh ya. Oke. Okay. Wah. Wow. Ya, yeah. Masaknya biar. Nggih, yeah, biar sip. Oh, dikasih telur juga ya, Cak, tanya. Nasi Jawa sama nasi putih. Oh, makan. Lah kok dulu gimana? Dulu ikut orang Jawa sama orang Cina. Oh, ngoten. Jadi ini mantan chef ini. Iya. Terus buka sendiri ya. Alhamdulillah. Udah lama buka di sini? Di sini baru 2018. 2018. Sudah mengenal nasi goreng dari tahun 97 ya? 97. Wah, keren banget. Terus buka sendiri dari tahun 2018. Oke. Okay. Buka sendiri mulai 97. Oh, 97. Nah, itu orang 95. Ngoten. Buka sendiri. Ini nasinya bawa berapa kilo ini? Ini tadi bawa 7 kilo. 7 kilo ya. Soalnya menunya bukan nasi goreng aja. Nasi goreng sama mie goreng sama bumbu. Oh, iya iya iya. Itu aja yang dulu, nanti kalau ada rame baru masalah sendiri ya. Nambah gitu. Menu ya. Yang ini ya, itu kan bisa sendiri yang berat. Oh dibumbuin langsung di piring ya Cak Taya? Ya, biar takarannya pas. Oh mata. Ada sawinya juga. Oh, iya. Berarti ini nasi goreng mawut ya? Belum dirancang. Iya, mawut Jawa. Mawut Jawa Cina. Oh, ada cambahnya bareng ya. Ada mie-nya juga. Ya ya. Langsung brambang bawang. Aroma brambang bawang langsung semerbel ya. Udah langsung harum. Nah ini bumbu rahasia ya. Bumbu rahasia.
bagus. Ini kan satu gerigan pakai itu. Oh iya. Untuk bukanya dari jam berapa? Mulai 5:30 saya persiapan, nanti selesai jam 12. Oh iya. Yeah. 5:30 sampai jam 12 ya. Tiap hari buka? Tiap hari, kecuali capek atau helangan itu baru buka. Ini yang gak pake ini berapa ya? Dua. Oh, dikecerutin saus ya. Biar mantap ya. Biar mantap. Jadi ini nasi goreng merah ya, Chinese food ya, merah ya. Walaupun merah ini tapi enggak, belum pedes ya. Sama jadi buah kalau ini. Wajahnya gaudi ya, Cak. Ini pesan. Ini pesan ya, di Home Industry. Oh. Kalau kita beli di pasar sini enggak? Enggak ada ya. Ini diameter berapa ini, Cak? Ini 60 kayak. 60 ya. Oh, besar sekali ini. Oh, kuat berapa porsi biasanya? Ini bisa kuat 25 porsi. 25 ya? Mantap. Gak kiu-kiu langsung. Lumayan. Wah, mantap ya. Nasi gorengnya full sayur. Ada sawi. Dan tauge. Oh, ayamnya langsung disepiurin situ ya. Merata ya, meresap. Mantap. Untuk satu porsinya harga? Untuk nasi gorengnya 13, untuk minumnya 50. Mungkin kalau di daerah sih ya, nasi goreng saya cuma segini ya. Oh iya. Soalnya memang bahan bakunya ya, yang premium. Ya, kualitas rasa terjaga. Kak, yang dibakar sini yang pedes atau yang? Pedes. Yang sedang. Kalau jenengan asli mana? Asli sini saya Ngampal. Oh, Ngampal. Iya, yeah. Sini aja ya. Dari kecil kan kita di Rantau ini bahasanya agak campur-campur gitu. Iya, yeah, Kak. Lama di mana? Di Ambon. Oh, Ambon. Oh, ten ya. Pas waktu Jokonya. Ambon manis sih. Wah, alasnya daun pisang ya. Wah, mantap ini. Nasi goreng Jawa ya, harus Jawa nih ya, Mas ya. Terus kayak gitu juga. Ya, ini saya enggak hilang. Iya. Yang di BP ini aromanya nanti boleh keluar sendiri deh. Iya, aroma daun pisang. Ada ayam, ada telur ya. Nih. Roto masih ayam ya, Pak. Mudah-mudahan. Terus yang ini yang pedas ya. Yang cukupan. Ini tak kasih sedang aja ya. Iya, sedang aja biar enggak melekik-melekik. Nanti bisa menikmatin. Katanya kalau dingin boleh makan pedas.
yang bikin sedap ini, alas daun pisang. Wah, mantap. Tadi normal saya, sering dibuja ya semangat. Terus banyak orang juga bisa kita ngobrol. Cabai. Ada kerupuknya ya. Wah. Free, Pak. Oh, free ya kerupuknya. Banyak yang bungkus nih, Pak, ya. Iya, kayaknya. 4 ya. Oh, dikasih gula, Pak. Biar ada manis-manisnya dikit. Gurih-gurih manis. Jenengan pun langganan, Bu? Iya. Hmm. Wah, pelanggan setia, keren banget. Banyak yang antri, teman-teman, ya. Ini yang nasi goreng. Bakso terkenal di Maluku, Mbak. Oh, mbaknya juga itu ya hijrah di Maluku ya. Wah, luar biasa. Teman itu perantauan, satu perjuangan, keren. Oh, jenengan jualan bakso. Wah, keren banget. Jadi satu kuintal ngoring rong. Oh, aromanya lur, nasi goreng Jawa, cak to, full sayur. Ada ikannya, ayam, dan telur, dan full senyum ya, Cak. Jolali senyum ya, Cak. Ya, ya, senyum nomor satu ya. Biar tambah manis, jolanya lah. Iya, betul. Nek merengu terus ya pelanggannya aras-arasan. Oh, ini teman-teman. Aroma dari nasi goreng Jawa semerbel, mantap. Tambahi sayuran biar seger. Kasih tomat biar manis ya, Cak ya. Oh, dikasih lombok biar tambah nyus. Pedes-pedes, nikmat. Thank you.
Ini bikin berapa porsi nih, Pak? Ini banyak. Yeah. Cuacanya enggak tahu. Yeah. Sesuai request ya. Oh, jadi awalnya jadi kan bukanya di Ambon ya, Pak ya. Pertama kali. Pertama. 97. Di Surabaya terus. Oh. Terus hijrah ke sana. Surabaya dulu terus kemudian ke Ambon ya. Wah. Di Ambon berapa tahun? 17-an. Kurang lebih ya. Kerasan tenan ya. Betah di sana ya. Cari uang di sana gampang ya, Pak ya. Alhamdulillah. Lancar. Masa depan anak bojo putu. Di sana juga jualan nasi goreng. Goreng sama tahu tek. Oh, sama tahu tek. Waduh, ada kereta api mau lewat ini teman-teman ya. Lokasinya nasi goreng Jawa ini dekat perlintasan kereta api. Wah, nek goreng sotele loro ya. Nek gampang ora raja. Iya. Nek ra pengalaman ya ewah ya, Pak. Soalnya pengalamannya udah puluhan tahun. Alhamdulillah. Sudah sehat rasa jualan sini terus. Iya, alhamdulillah. Porsinya juga lumayan ya. Ya ini untuk ini sih katanya sih banyak gitu. Iya. Yeah. Yeah. Sendiri mungkin enggak bisa. Tapi nek luwe tenanan ya habis sih. Biasanya yang pulang-pulang pabrik itu habis. Pulang diesel gitu. Semakin malam semakin ramai ya, banyak yang mengantri di nasi goreng Jawa. Mana Pak pesenanku? Oke, ini berapa Pak? 13.000. 13.000 teman-teman, wes gak pakai lama langsung saja. Mari melemu bersamaku. India pesananku nasi goreng Jawa Cak To. Alamatnya ada di depan KUA Sumberjo, Kabupaten Bojonegoro. Mantap ya. Sayurannya ini ada bulbes, sawi, mie, tauge, timun, tomat. Wah, enak lomboke dan ini ada free kerupuknya. Yang bikin sedap ini loh. Wah, lain dan pada yang lain ya. Alasnya daun pisang. Wah, keren banget. Ini ayam dan telurnya sudah dicampur aduk ya deh, jadi satu. Aromane khas Jawa tenan ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Ini padahal pedesnya cukupan, tapi sudah kerasa langsung pedes gurih. Aroma bawang berambangnya itu kecium banget, harum. Perpaduan sausnya juga pas. Sausnya merah ini ya, ala Chinese food. Jadi sedap seger ya, karena banyak sayurnya. Thank you.
ada mie-nya juga. Kemudian ini telurnya sudah di orak-arik ya. Jadi menyatu gurih gitu. Lama-lama kok pedes ya, padahal belum nyeplos. Ini lomboknya benar-benar lombok setan asli ya. Sayurnya full ya, enak. Good. Jangan makan kerupuk. Alhamdulillah kenyang pol teman-teman ya. Nasi goreng Jawa memang sedap mantap. Wajib kalian coba kalau berkunjung ke Bojonegoro. Sekian review hari ini dari Chef Vince Panamera. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada referensi kuliner yang enak, unik, dan murah meriah, kalian bisa tulis kolom komentar. Insya Allah akan kami kunjungi. Ojo lali bersyukur, ojo lali mangan, ojo lali ngombe, dan ojo lali melemu bersamaku. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.